Production ada di DJ Production, dan kembali lagi bersama Salada seputar lagu dan dutnya, selalu membahas hal-hal yang berhubungan dengan musik dan dut. Dan untuk pembahasan Salada kali ini melanjutkan kembali pembahasan seputar duet dari Bertrand Peto dan Dede Lesti. Ini masih dari video yang sebelumnya dari Mob Channel ya. Ini saya buat langsung sekaligus biar saya upload juga hari ini berurutan, sengaja dipisah biar gak kepanjangan videonya. Ya udah ya, langsung aja kita tonton nih, bawain lagu Kehilangan. Saya juga belum nonton. Saya kira tadinya bawain lagunya Firman Kehilangan, enggak tahu lagunya Pak Haji Roma Irama juga. Ya udah langsung kita play aja ya. Bertrand Peto Putra Onsu featuring Lesti Kejora. Studionya cerah banget. Aransemennya akustikan gini. Thank you.
Selesai. Keren. Jadi lagi-lagi saya ulangi teman-teman, suaranya Bertrade masuk untuk semua genre ya. Dan untuk dangdut ini secara karakter vokal, warna suara tuh enak banget. Emang tipe-tipe suara gini nih bisa ngenakin semua lagu. Salut saya, makan apa nih buat saya. Dan ini tadi teman-teman lagu kedua kan kehilangan ya. Menurut saya secara lirik ini bisa dinyanyiin siapa aja, universal. Gak masalah mau orang dewasa, anak-anak. Karena nggak ada cinta-cintaan di sini, jadi untuk di Mob Channel kayaknya udah mulai menerima masukan-masukan mungkin ya, atau mungkin menyadari sendiri bahwa ya Berta itu masih anak-anak, jadi untuk lagu mungkin yang nggak ada unsur cinta-cintaannya lah ya gitu, mungkin lebih pas gitu menurut saya teman-teman, karena ini luar biasa bertren ya. Saat ini emang lagi naik di mana-mana, dan yang lucu teman-teman di KDI mungkin teman-teman kemarin tahu sendiri, KDI Grand Final loh, Grand Final bayangin. Setiap peserta yang tampil tanpa ada Bertrand itu di video-videonya yang nonton tuh ya Allah cuma puluhan ribu, tapi yang ada penampilan Bertrandnya yang nonton sampai ratusan ribu, bahkan sampai mau 1 juta gitu kan, sampai jutaan. Ini bukan kontes KDI, ini kontesnya Bertrand ini. Memang luar biasa magnetnya ya Bertrand ya, ajaib banget ini bocah, tapi memang sesuai lah karakter vokalnya, suaranya enak banget. Di duetin baru dari Lesti memang ini saya menemukan sesuatu yang membahagiakan di hari libur ini. luar biasa. Ya udah segitu aja. Ini cuma 2 lagu kurang. Jadi mungkin bisa ini ya, kita komen ke channelnya Mob Channel juga. Bertan bawain lagu Pangeran Dangdut mungkin bagus juga ya, karena secara karakter vokal kan udah dapet dangdutnya ditambah rock gitu kan, pasti keren banget. Semoga terrealisasi. Ya udah segitu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini, singkat aja. Sekali lagi terima kasih buat Mob Channel yang udah mempertemukan Dedek Lesti dan Bertrand dalam satu frame, dalam satu penampilan. Ini luar biasa, senang banget saya. Terima kasih buat teman-teman semuanya selalu setia nonton di video-video saya di channel saya tentunya, dan yang udah subscribe terima kasih juga, dan yang belum subscribe kalau di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur.